Halo semuanya guys, apa kabar? Pada kali ini itu saya sedang berada di sawah-sawah ya teman-teman. Aku sedang berjalan dan aku sedang survei mengelilingi tuh guys, mengelilingi ke apa di yang ada di Kabupaten Merauke teman-teman. Ini teman-teman, pada kali ini itu sangat bagus ya teman-teman. Aku sedang mengunjungi taman safari ya guys. Jadi teman-teman tuh sangat indah guys. Gue sedang berjalan dan keindahan yang ada di Papua teman-teman. Jadi teman-teman, guys, kalian lihat pada kali ini lagi sudah sore ya, sudah jam 3. Aku sedang di bunga-bunga. Ini adalah rumput-rumput liar yang ditumbuh guys, karena sudah jadi ditanam padi teman-teman. Akhirnya rumputnya tinggi banget guys. Jadi teman-teman, di sini juga banyak sekali ular ya. Aku sedang ekspedisi melintasi alam Papua ini yang sangat bagus teman-teman. Tuh kalian lihat di sini juga ada terdapat beberapa burung dan juga beberapa bango-bango yang sangat banyak di tempat ini teman-teman. Jadi di sini kalau mereka bongkar sawahnya, biasa burungnya banyak dan juga di sini juga terdapat ular banyak ya. Jadi tikus makan padi, ular makan tikus. Jadi seperti rantai makanan teman-teman. Tuh kalian lihat guys, ini adalah salah satu tempat yang paling indah dan ekspedisi di tempat yang sangat spesial teman-teman. Oke guys, saya langsung berjalan dan saya akan mengunjungi tempat-tempat yang sangat indah dan sangat spesial lagi teman-teman guys di seluruh ini. Dan saya akan berjalan dan ekspedisi teman-teman melihat di seluruh alam Papua yang ada di sini teman-teman. Tuh guys, ada suara burung. Oke teman-teman. Oke guys, jadi teman-teman, pada kali ini saya sedang berada di tempat-tempat pancing ya teman-teman. Jadi tempat-tempat pancing ini biasa dari masyarakat Asmat dan juga masyarakat lainnya. Mereka bisa datang dan mereka bisa pancing-pancing dan juga mereka bisa menjala teman-teman, menjala ikan. Jadi teman-teman, tempat menjala ikan tuh ada nih guys ya. Nah guys, ini adalah salah satu tempat menjala ikan dan mereka biasa bakar-bakar di sini teman-teman. Mereka bisa bakar-bakar pisang dan juga bakar-bakar ikan teman-teman. Jadi teman-teman, tempat-tempat di sini tuh bagusnya untuk piknik dan juga bagusnya untuk ekspedisi buat teman-teman yang mau datang ekspedisi di tempat ini teman-teman ya guys. Nah tuh teman-teman, kita lihat ini adalah ada salah satu pohon dan pohon, ada pohon asam juga teman-teman dan juga pohon gersen. Jadi teman-teman, di sini tuh sangat bagus dan sangat enak kalau kita refreshing di pinggir kali yang tenang-tenang ya teman-teman. Dan juga sunyi-sunyi itu sangat sangat bagus teman-teman di tempat kalian ini teman-teman. Oke guys, kita lanjut ke ekspedisi selanjutnya guys ya guys.
perjalanan, sedang menyusuri apa lembah-lembah Papua, teman-teman. Lembah-lembah Papua. Jadi teman-teman, ini pohon duri, pohon putri malu, teman-teman. Ini kalau kita korek begini, dia pohon malunya tutup dan dia apa? Dia hilang. Tuh, teman-teman ya. Oke guys, dengan tidak membuang waktu yang lama, saya langsung masuk sambil periksa, teman-teman. Periksa di dalam sini, teman-teman. Saya akan vlog dan vlog mengelilingi setiap perjalanan saya di ekspedisi di sore hari ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman, tuh kalian lihat seluruh luasnya alam. Ya guys ya, seperti itu teman-teman. Nah kalau di sana tuh masih rawa, teman-teman, rawa dan juga banyak ya, banyak ikan-ikan tuh sekitar sana. Kita akan vlog dan masuk melihat di dalam-dalam sini, teman-teman, menelusuri sekitar alam Papua. Oke guys, saya akan langsung masuk dan melihat tempat-tempat yang paling ya guys, di jalannya guys ya, saya akan berburu dan masuk ke dalam sana. Tuh teman-teman, jadi guys, kali ini yang saya masuk banyak sekali di rawa-rawa ikan, teman-teman. Ya guys, ini rumput-rumput sini tuh ikan mereka biasa di sini, teman-teman ya. Jadi saya akan masuk dan saya akan periksa-periksa tali di dalam tali jerat, teman-teman. Jadi di sekitar sini tuh rawa ikan, teman-teman. Dan ini tuh adalah rawa ikan, teman-teman. Jadi ikan itu banyak, mereka tinggal di sini, teman-teman ya. Ada ikan kastor, siput, ada ular besar juga, dan ini biawak. Nah guys, kalian lihat. Nah teman-teman, jadi saya akan masuk dan ekspedisi dalam sini ya, teman-teman. Kasung-kasung ini, teman-teman, dan kita akan lihat. Oh God. Jadi diam-diam karena saya ada pasang jerat babi, takutnya babi dia dengar. Nah guys, kalian lihat ini masih rawa ya, teman-teman. Rawa-rawa sini tuh banyak ikan gastor dan juga banyak biawak. Mereka sambil cari ikan di tempat sini, teman-teman. Guys, oke, kita masuk saja. Oh teman-teman, ini kayaknya tadinya dia. Oh God. Jadi teman-teman, ini ada binatang yang lewat. Binatang apa? Atau tidak salah manusia? Oh God. Wish. Jadi teman-teman, ini ada yang lewat ya. Guys, kita taruh tali jerat ini, cuman ada yang lewat. Oh guys, oke teman-teman, begitu saya jadi di kasim-kasim, lagi hutan-hutan, lagi vlog tempat-tempat berburu-buru ya, teman-teman, dalam kasim-kasim ini, teman-teman.
Oke, saya akan perbaiki tali-tali dulu teman-teman, tali-tali jerat. Oke guys. Jadi teman-teman, kita diam karena di sini adalah salah satu tempat babi-babi yang biasa berjalan teman-teman ya. Kita diam sambil kita periksa tali-tali jerat. Kita berjalan diam-diam ya teman-teman. Saya sudah berada di alang-alang dan juga rumput-rumput ya teman-teman. Kayaknya tali yang sana putus, dia terkena tikus tanah ya, musang-musang. Kalau dia gigit kasih putus ya teman-teman. Guys, ini dia kena tikus kayaknya, tikus tangkap. Dia putuskan talinya guys. Tuh kalian lihat tali jeratnya. Ini ada jalannya, dia lewat mana? Musang yang lewat. Oke teman-teman ya. Saya akan turun tali dulu ya guys ya. Nah teman-teman, selamat sore. Pada sore kali ini saya sudah berada di hutan-hutan, di lapang-lapang. Saya lagi menyelusuri daerah alam Papua teman-teman, di daerah ya, di Merauke teman-teman ya. Kita lihat posisi alam-alam teman-teman. Jadi guys, pada kali ini tuh saya mau mau survei dan menyelidiki apa saja yang ada di Merauke Papua ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada kali ini tuh saya mau pasang jerat-jerat. Jadi jerat-jerat saham atau jerat-jerat leher ya. Yang saham dia bisa lewat atau berjalan teman-teman. Sekitar sini teman-teman, kayaknya teman-teman yang saya berjalan ini adalah merupakan salah satu jalan-jalan saham teman-teman. Ya teman-teman, pada kali ini juga tuh sudah sore ya teman-teman, sudah sore dan ya so good, it's very nice. Sudah sore dan saya akan lihat dulu tempat-tempat atau jalan-jalannya saham atau kanguru ya teman-teman di sekitar sini ya guys. Saya mau melihat dan mencari-cari rute-rute atau bekas-bekas kaki saham di alang-alang Merauke Papua sini teman-teman. Jadi guys, kita bisa lihat di dalam alang-alang sini tuh banyak sekali tuh jalan-jalan saham. Jadi kita hati-hati karena di sini juga banyak ular ya, banyak ular yang mereka lewat sini teman-teman. Tuh kalian, di sini adalah satu hutan-hutan dan lapang-lapang bebas di Merauke Papua teman-teman. Kayaknya nih jalan-jalan saham ya, saham yang biasa lewat. Jadi teman-teman, pada kali ini tuh saya mau taruh jerat leher karena saham dia biasa berjalan yaitu pakai leher ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kena saham ya teman-teman ya. Tuh guys, sedang berjalan saja sambil melihat
lihat ekspedisinya, tempat-tempat dan jalan-jalan saham di sekitar sini. Teman-teman, coba saya coba tes pasang jerat leher karena kemungkinan ini mungkin salah satu jalan ya. Jadi jalan saham itu banyak teman-teman. Kita bisa taruh jerat leher teman-teman ya. Nah guys, hutan-hutan kayak gini tuh adalah salah satu hutan-hutan tempat-tempatnya berjalan saham di alang-alang bebas ini ya guys. Jadi banyak sekali saham tuh guys. Jadi aku sudah, pada saat ini aku sudah berada di Merauke, Papua teman-teman ya. Aku mau pasang jerat leher dulu, jerat saham untuk menangkap saham di sore hari ya teman-teman. Itu sambil kita berjalan-jalan dan melihat pemandangan dan keindahan panorama pada saat sore hari ya guys ya. Tuh teman-teman, nah aku sedang mau cari kayu dulu, cari kayu baru pemasangan jerat saham atau jerat leher, karena saham itu mereka biasa makan rumput-rumput muda teman-teman. Mereka suka makan rumput-rumput muda teman-teman ya guys. Oke teman-teman, selamat sore. Jadi pada sore hari ini saya sedang pasang jerat leher atau jerat saham ya, saham yang biasa dia lewat langsung terkenanya di leher. Jadi teman-teman, ini saya ada pasangnya teman-teman ya. Jadi saya punya teknik pasangnya seperti ini teman-teman ya. Kalian lihat, ini ada tali, dia turun melingkar sampai langsung ada jalannya ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini kalau dia jalan lewat sini langsung dia kena di leher atau dia kena di mukanya teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu jerat saham teman-teman. Nah ini yang paling praktis ya, kalau dia lewat dia masukkan kepalanya di talinya, kena sudah deh kepalanya di talinya. Jadi itu teman-teman, ini adalah salah satu jerat yang paling praktis. Jadi coba kita tes ya teman-teman, apakah ini berhasil atau tidak. Jadi kita pasang tali dan dia langsung lewat ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kalian lihat itu ada kalinya teman-teman ya. Jadi coba saya praktikkan teman-teman, nah apakah ini berhasil atau tidak. Oke teman-teman, coba saya tes ya. Saya coba dulu teman-teman, apakah ini talinya dia bisa kena di leher atau tidak. Jadi nanti teman-teman pada saat saham itu dia berjalan langsung dia tangannya kecil, pada saat dia berjalan langsung kepalanya dia terikat ya, terikat dengan salah satu tali ini ya teman-teman. Jadi kita berjalan ya, berjalan seperti ini. Nah ini kepalanya dia masukkan di leher sini. Nah dia masukkan di leher sini, dia berjalan langsung terikat karena dia kaget, dia nanti loncat begini. Nah ini sudah tarik kayak gini teman-teman. Nah gini guys, nah dia lompat-lompat kayak gini. Jadi teman-teman ya, jadi teman-teman seperti itu salah satu jerat leher ya teman-teman. Nah coba saya pasang lagi teman-teman ya, saya pasang lagi pas tinggal teman-teman. Semoga ini adalah salah satu contoh teman-teman. Contoh teman-teman. Nah sambil coba saya pasang lagi kembali, ini yang paling praktis karena paling coba kita agak angkat ke atas ya teman-teman. Kita usahakan talinya agak pendek supaya dia berjalan itu dia benar-benar terikat teman-teman. Ya kita pasang ulang teman-teman ya guys ya. Jadi teman-teman, ini jerat lehernya sudah jadi ya teman-teman. Oke teman-teman,
karena waktunya yang sudah mulai sore, saya akan langsung berjalan pulang ke rumah teman-teman. Saya akan buru pulang ke rumah teman-teman. Oke, teman-teman, saya sudah berjalan dan saya langsung let's go pulang ke rumah karena waktu yang sudah sangat sore hari ya guys ya, sore hari. Jadi yang saya patung kira itu sekitar sana teman-teman. Nah, kayu dan talinya saya sudah tanam sana dan nanti tinggal beberapa minggu kemudian saya akan datang dan coba saya akan periksa jeratnya apakah jerat tersebut bisa kena atau tidak, karena kita lihat di sana tuh matahari itu yang sudah mau tutup, mau terbenam sore ya guys. Nah, kalian lihat ini tuh sarang-sarang musamus ya, rumah-rumah semut tuh. Ini di sekitar lapang-lapang dan hutan-hutan yang ada di Merauke, Papua, teman-teman. Oke guys, sudah bunyi burung malam karena sedikit lagi sudah akan sore dan saya akan berlari dan berjalan pulang teman-teman guys. Di sore hari ini ekspedisi itu sangat bagus ya, kalian lihat mataharinya sana tuh guys, tuh guys matahari terakhir kan. Oke, ekspedisi sore hari ini melintasi sawah-sawah dan ladang-ladang di tempat sini ya guys ya. Oke, kruk Lukas pulang dulu. Ya, jadi teman-teman, di tempat pada saat sore hari ini di Merauke sini tuh tidak boleh bermalam, karena kalau kita bermalam itu sangat ngeri ya teman-teman. Oke guys, mungkin sampai di situ video perjumpaan saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan penonton lagi semuanya. Let's begin. Sampai ketemu di video vlog selanjutnya saya teman-teman. Nah guys, itulah video saya the journey melintasi seluruh wilayah alam Papua ini guys. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Let's take it up. Ya guys. Tuh guys. Matahari terakhir guys. Matahari terakhir guys. Sementara kan malam. Saya akan berlari-berlari saja. Dan sampai pulang. Ekspedisi. Ekspedisi. Nah guys, jadi teman-teman, di sini saya sedang bertemu dengan segerombolan sapi-sapi ya teman-teman. Tuh kalian lihat segerombolan sapi-sapi yang datang di tempat sini tuh guys, segerombolan sapi-sapi teman-teman. Wih, jadi teman-teman, mereka punya tanduk ini juga sangat banyak. Gue lihat ginjak tai sapi. Tuh teman-teman,
sapinya banyak guys. Jadi pada sore hari ini sapi-sapi itu mereka pulang, saya habis mencari makan. Itu guys, mereka mau pulang ke kandangnya teman-teman. Oke guys, oke teman-teman, ya guys. Halo, selamat sore. Jalan-jalan ke belakang, bunyi suara binatang. Dan ya, mungkin begitu so much. So, menikmati matahari sore teman-teman, kita lari. Matahari sore yang mau turun teman-teman. Berlari sambil melihat. Tuh guys, kalian dari sini mataharinya dia bentuk seperti bulan guys. Tuh sana, mataharinya seperti bulan. Nah guys, dari sini tuh baru terlihat sangat jelas mataharinya mau turun dan mau ya sangat turun dan mau menghilang teman-teman. Ya guys, tuh mataharinya. Oke, okay. Bye-bye. Let's take a dip.